wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama gue Ilham Ardiansyah. Di video kali ini gue mau nge-review motor gue, si Beat New 2017. Oke, kita mulai dari atas dulu. Trip gue memakai merek dari GPS, dan di sini gue udah memakai variasi yang bentuknya master rem. Di spion gue memakai standar, dan udah nggak ada lagi, sini doang. Nah, untuk di pengereman, di piringan gue pakai yang Nissin dan pakai baut stainless warna gold. Untuk pelek gue repaint warna silver. Untuk ban ukuran 50/90/14. Bottom shock gue masih pakai standar kaliper sama selang rem. Dan di bagian sini untuk shock pakai pasback warna hitam, dan dikasih damper shock warna kuning. Dan di sini gua udah memakai mudlap warna kuning New Beat. CBT gua repaint warna silver, dan filter gua karbon. Gua kasih baut stainless warna gold. Dan push step gue pakai yang 2-tone. Dan di baut shock gue udah memakai baut stainless warna gold. Dan paha rem gue memakai paha rem plastik. Untuk tameng gue memakai yang zoomer. Dan di tutup kipas gue memakai koper kipas. Dan push stepnya juga sama, warna yang 2-tone. Dan untuk ban, gue memakai ban swallow ukuran 60/90/14. Sama pelek belakang sudah gue repaint warna silver. Dan untuk body, gue repaint warna orange Repsol dan memakai stripping transparan icon. Dan ini ada gantungan barang warna 2-tone dan tempelan stiker warna 2-tone juga. Dan sini ada voltmeter merek XKS. Udah, cuman itu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian.